yakul ada Hera. Saya nggak pakai surzara. Gerakan yang ini yang disebut gerakan TPG yang dilakukan oleh Hera tadi, walaupun sayang belum juga mampu berubah kedudukan sementara masih memimpin 1-0 di pertandingan sore hari ini. Kembali sepak pojok apakah surzara Hera yang akan lakukan, masih berusaha mencairkan di depan, masih kontrol bola kembali Hera, berbahaya 1-2 kerja kuat, oh luar angkasa penjaga gawang dari Citra menyergap tadi. Terima kasih juga Bung Kadin potret, sayang kita mau foto Aina, kita tunggu dan kita nantikan umpan lambung kembali ke tengah Persoma Putri, ada kembali Mayakul yang sedikit turun ke belakang yang baru saja menggetarkan jelaga gawang Citra 3-4, masih Mayakul. Terima kasih sekali juga kepada para sponsor yang ingin masang banner di lapangan panitia atau di lapangan pertandingan, bisa menghubungi langsung manajemen Bonanza melalui Bung Kiki Channel Hakim. Ya, terima kasih untuk Ibu Hajah Nina Asim, bacaleg bakal calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan. Terima kasih Bung Dona Doni, pengelola dari IOS Bonanza. Terima kasih Nandu Kim, rental PlayStation di Ciparai Bakti. Juga terima kasih Karang Taruna, juga Laskar Merah Putih. Terima kasih juga Gibas. Terima kasih juga kepada Bapak RT Maulana. Oh, terima kasih juga Bung Nur dari Puntung Cilogon. Kembali ke tengah, dilakukan akad ke depan, menyamping kembali. Cuaca benar-benar bersahabat. Terima kasih juga Bapak-Bapak RT yang mohon maaf tidak bisa. Aduh, kan ada pemain mah jangan ke saya nanya pulpen mah. Kita menepi ada saweran karena ke reporter. Kita tunggu. Kita tunggu dan kita nantikan apakah bersuara gagal kembali Mayakul yang akan lakukan pemain dari Cigudeg Bogor ini. Mayakul! Datang ke dia, lepas kembali apakah bersuara. Benar-benar belum terlihat perlawan dari Citra 3-4. Pemain-pemain besutan dari Bapak RW Garai, juga Bung Keweng, Mayakul. Mayakul, apakah Persoma kembali akan menjadi yang terbaik setelah sebelumnya? Di sebelumnya di lapangan Muhammad Toha. Terima kasih juga Sekjen KOK Kecamatan Parung Panjang, Bung Dede Anwar. Juga kemarin manajernya YPGRI. Ya, terima kasih juga Bung Dede Jalet, terima kasih. Selesai senam dan yang memiliki kupon nanti melakukan tendangan di titik tengah hanya 2.000 saja, dan mohon kupon sekali lagi tidak diborong, berikan kesempatan kepada yang lain, tapi bila memaksa silakanlah. Kembali ke depan, kontrol bola kembali, masih kali ini gagal kembali, masih Persoma Putri. Hera yang sudah menunggu, jangan sebentar kembali Hera, berpindah kembali pemain dari Desa Gorowong ini, masih Hera, salah umpan Hera, gagal kembali ke tengah, apakah susara, masih 3-3-4, arahkan ke depan, berputar-putar, apakah susara, tapi sayang, gagal dan kandas kembali, terjatuh kembali, saling berjabat tangan Neng, saling hampurakan, karena mantas lebaran, kita tunggu dan kita nantikan, masih juga belum berubah, kedudukan di sore hari ini, masih gagal kembali, ke tengah kembali dilakukan, berputar, tapi lagi dan lagi, matahari, ya terima kasih Uni, iya Uni baru terlihat kentayangan, ya terima kasih Uni, iya iya, langsung makan aja, kita tunggu dan kita nantikan apakah Zerzara gagal kembali, bikin kembali apakah Zerzara dilakukan, akan ketengah kesempatan, kita nantikan mulai, ada kembali dapatkan Bung Wahim, tapi kenapa, ngaleh-leh pemain Citra apakah Zerzara, kelelahan sepertinya, gagal kembali dilakukan atap panel, kesempatan ada Nia kita nantikan sudah berputar kembali pemain dari kota industri Tangerang ini, masih melesat cepat ke depan, menggiring bola pemain yang satu ini, pemain seperti Stalkan, ada kembali Hera, berbahaya, kesempatan, peluang, Paciwo, iya pemain belakang dari Citra, kebingungan sudah, nampakkah Surusara, sedikit kepoekan tulis yang di Parung Panjang, mana kalir, mana kidul, nampakkah Surusara, tapi harus bersabar Neng, karena untuk menjadi yang terbaik tidak gampang dan tidak mudah, anggap saja ini cobaan yang pertama, ini juga belum turun pemain-pemain nasional, dan kita tunggu dengan datangnya pemain-pemain nasional untuk kita berguru bahwa memang untuk menjadi yang terbaik tidak gampang, tidak mudah.